Shalom, puji Tuhan dimanapun kita berada. Saya percaya Tuhan sanggup mengubah keadaan kita yang buruk menjadi baik. Itu sebabnya pertahankan hati yang rindu untuk diam di kaki Tuhan, membangun relasi dengan Tuhan. Doa sanggup mengubah segalanya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasanya, di dalam kekuatan kuasanya. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan berkata dalam kitab Daniel pasal 6 ayat 10, tiga kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Inilah sikap pemenang. Daniel tiga kali sehari seperti yang biasa ia lakukan. Kehidupan doa biasa ia lakukan. Itu sebabnya tidak heran Tuhan promosikan Daniel dengan hal-hal yang luar biasa. Doa, doa, doa. Kalau saudara mempunyai relasi yang kuat, banyak menyembah Tuhan, tetap menjaga keintiman dengan Tuhan, saya percaya doa bisa membalikkan keadaan kita. Walaupun kelihatan sulit, yang penting pertama, kita harus berdoa dengan tekun. Yang kedua, kita harus berdoa dengan iman. Kita harus percaya apa yang kita doakan. Kita gak perlu mengerti banyak hal tentang firman. Ada satu hal yang kita mengerti, bahwa kita harus percaya saja kepada janji Tuhan. Yang ketiga, saudara, kita harus berdoa dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan, yaitu kita hidup dalam kebenaran. Tahukah saudara, doa bisa membalikkan keadaan. Tuhan bisa merubah yang buruk menjadi baik. Doa itu bisa membuat hal-hal yang gak mungkin menjadi mungkin. Dan doa bisa menghasilkan banyak pertobatan. Olehnya saya mengajak kita semua, jangan tinggalkan relasi dengan Tuhan. Tetaplah berdoa. Bangun hubungan yang manis dengan Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasanya, di dalam kekuatan kuasanya. Haleluya. Di dalam kekuatan kuasanya selalu ada mujizat dan jalan keluar. Shalom, salam misi Amazing Grace Mission. Haleluya.